Pengunjung Palembang Icon Mall dikejutkan dengan sekelompok orang yang tiba-tiba menarik paksa seorang pria dari dalam mall. Diduga sekelompok orang ini adalah debt collector yang akan menarik ke mobil korban. Dalam video rekaman warga ini terlihat seorang pria ditarik paksa keluar dari mall oleh sekelompok orang. Rekan korban berusaha meminta tolong agar pelaku menghentikan aksinya. 6 pelaku diduga adalah debt collector yang akan melakukan penarikan pada mobil korban. Sebelumnya, saudara korban dan pelaku sempat bersitegang di area parkir. Korban lalu berlari masuk ke mall untuk meminta rekaman CCTV. Namun para pelaku justru menarik keluar korban hingga terjadi keributan. Penarikan mobil ya? Tahu kami urusannya. Langsung balik kalau. Kabarnya ada yang ngaku sebagai anggota, Pak? Iya, anggota. Berarti kok yang narik itu, Pak? Banyak, 6. Mobil itu sempat dirampas ya? Tidak jadi dirampas.